Pemirsa, kembali di Jurnal Siang, pasca penetapan harga baru BBM bersubsidi, harga cabai di Tegal, Jawa Tengah naik hingga mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai terjadi karena pengaruh kenaikan harga BBM yang mengakibatkan naiknya biaya transportasi dari petani ke pasar. Kenaikan harga terjadi pada semua jenis cabai, kenaikan tertinggi dialami oleh cabai rawit merah. Jika sebelumnya harga cabai rawit merah dijual Rp50.000 per kilogram, saat ini harganya naik menjadi Rp70.000. Selain cabai rawit merah, komoditas cabai yang juga naik diantaranya adalah cabai keriting dan cabai rawit hijau. Selain karena pengaruh kenaikan biaya transportasi, mahalnya harga cabai juga disebabkan oleh minimnya pasokan. Pedagang mengaku akibat naiknya harga cabai, omset mereka berkurang hingga 30%.